Kota Sibolga, kami menyampaikan terima kasih kepada warga masyarakat etnis-etnis yang tinggal di Sibolga yang mempedulikan warganya yang harus diperhatikan. Banyak saya dengar ada Haholongan, ada Minang, ada Aceh, ada Sorkam, ada Barus dan lain sebagainya juga menghimpun dana yang sama untuk memberikan santunan anak yatim. Warga Muslimat NU Al-Wasliyah, ibu-ibu Aisyah Muhammadiyah, Sekota Sibolga. Ada lagi saudara-saudara kami, ibu-ibu dari umat Kristiani. Ibu Delmeria Sikumba, sebagai anggota DPR Komisi 8, beliau memberikan bantuan 1.500 paket. Ada jo talu, ada jo gulo, ada jo bare, ada juga minyak goreng. Di sini kami Pak Wali Kota mengucapkan terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan tenaga dan sumbangan kepada kita sehingga kita tidak merasakan betul-betul sekali keadaan yang sedang kita alami ini dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.